Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Stuk Vlog edisi Melawat Dara Gading. Melawat Bandar Ibu Sejarah. Kita orang gerak asing berjumpa di R&R Seremban ni. Kita nak cari geng kita. Jom. Weh, annyeong. Sup, bro. Ini orang Melayu berseluar pendek. Weh, tak baik lah. Aku sangat panjang lah. Inilah dia, dah jadi artis. Hai. Hai. Aku rasa cantik. Ni tau, dah tunang dia tak nak pakai cincin. Dah nampak single lah tu. Ha, nak nampak single ni pasal. Bodoh. Hati-hati eh. Bukan nak nampak single, nak nampak singlet. Oh, single. Ha. Single lah bodoh. So. Bangga ni. Sekarang kita berada di berada di hadapan Makuta Parade. Louis nak pergi dataran Palawan sebab kita ada meet and greet kat sana sebelum kita ke chalet. Sekarang kita berada di Melaka dan kita tengah misi mencari baju. Kita nak cek baju kan? Cek baju. Kat situ ada Taming Sari. Betul tak nama Taming Sari nombor 2, nama dia apa? Taming apa? Tamiah? Salah. Taminang. Waka cik. Sedap dia. Macam aku massage dekat Thailand. Saya nak massage. Ping-pong, okay? Ping-pong. Ping-pong, okay? Kau tak misal ke kau dengan Mirul? Ada lah. Tapi tak boleh pergi kat sini. Kau tengok Mirul, wife course ni cakap. Ping-pong. No, ping-pong. Ping-pong gitulah. Ping-pong gitulah. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di mana? Melaka Parade. Salah, dataran Palawan. Perfect. Siapa tahu sejarah dataran Palawan? Aku tahu, Farah Meswara ada kat sini. Nani? Melaka ada kat sini. First tabak situ. Betul lah. Ni first time terminator turun kat sini. Ni Mr Bean. Apa ni? Belanda jajah Malaysia kat sini dulu. Malaysia, Melaka. Dia jajah Melaka. Dataran Palawan ni merupakan salah satu tempat di mana Tengku Abdul Rahman mengucap merdeka. Salah. Masuk. Kan ada dalam buku kita, buku sejarah kita. Kancil. Kancil lah nama dia. Macam ni, Parmi Suara tu. Pelanduk, bongok. Dia duduk Melaka ni. Lepas tu dia duduk pokok tu. Dia naik kat pokok tu. Okey. Dan dia nampak kancil. Anjing makan kancil tu. Salah. Anjing mana pula? Ni macam ni aku terang kau. Parmi Suara duduk kat pokok tu. Ha. Tiba-tiba apple jatuh. Kat situ dia dapat graviti. Nama lain Parmi Suara, Newton lah. Bukan. Nama lain Parmi Suara adalah Newton. Kau main-main dengan sejarah. Orang kaji cuaca. Aku main-main dengan sejarah. Kaji cuaca. Macam mana Melaka dibuka. Melaka dibuka pada tahun 1986. Pukul apa? Sampai pukul apa? Di mana yang mana Parmi Suara yang digunting tu. Itu pun nak rasmikan eh? Rasmi kedai mana? Tak tahu dah kenapa kita kat sini. Ya, jom kita balik. Zup. Hai, nama dia Ahboy. Dia datang daripada Negeri Sembilan. Oh, ni Ahgirl, ni Ahboy. Cemil. Apa dia buat ni? Tengok dia duduk macam mana. Ni besar. Kau dengar tu. Ini kalau hits dengan cap masuk, tak ada air. Kau tahu nak isi ni dah berapa lama ambil masa? Sebab belakang ni kecewa lah. Aku balik KL dulu lah. Ya, aku gerak KL dulu lah weh. Bye. Tengok macam ni. Kau tengok macam ni. Tapi dalam dia dua kaki. Aku boleh dua kaki, satu, dua. Tak, dua kaki untuk yang tepi. Yang tengah tu, lapan kaki. Dia kata ada dua orang tak jumpa kat bawah ni. Janji. Dua orang dah tak jumpa kat bawah ni. Dua orang dah lemas. Dah. Tak ada ambil je dua ni. Okay. Dua orang, boleh lah. Mana senang?
So sekarang ni kita orang tengah cari bahan-bahan untuk kita membuat BBQ malam ni. So kita beli hot dog, kita beli cheese. Arang-arang. Haa, beli arang. Kebaku ni bawa balik boleh? Boleh. Okay. Arang ni bawa dulu boleh. Saya nak beli ni. Tak jumpa ni bro. Tak jumpa ni, kita punya BBQ tak jalan. Kita beli sekali nampak? Haa. Main nak je. Pakai ke? Eh, kita orang pakai lambat kan. Nanti kita macam nak bagi balik. Itulah. Kalau tak ada, kalau tak puas nanti nanti pergi cari. Tak apalah. Saya cari dulu. Kalau tak jumpa pun kita datang sini. Kan nak patah balik. Tak apa, memang nak patah sini pun. Kau ni memang betul pelik-pelik lah. Kita kena gamble guys. Gamble. Benda tu pun sedang cari. Kalau tak puas pun tak. Kalau tak puas. Beli terus, beli terus. Kau bayar kah? Tak ada, awak bayar nasi ni tadi. Kalau nasi tu kita makan. Awak bayar tu je lah. Ni tak payah. Awak ambil je lah. Alah, kau malu lah. Kau rekod. Akak ni seorang yang baik. Awak ambil je lah. Akak ni bagi kita pakai ni. Tanpa benda ni, kita tak boleh buat BBQ malam ni, guys. Tak boleh beli. Aduh, ya. Ha. Ni, awak ini. Awak ambil aja. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Bagus lah kau. Kau senang jumpa orang macam tu. Sekarang ni, Harith tengah mandi. Okay. Dan dia penakut. Okay, jom kita kacau dia sebab bilik dia hujung saya. Okay. Saya kacau. Jom kita bersih sebentar. Tengah mandi ke? Janganlah. Ismail. Atan. Jadi dah nampak dah kepon ganan dia. Ha, dia penakut. Kau tutup dalam gelap pun dia penakut kata. Ha? Apa nak? Ni kau suka-suka sangat tu. Ha? Cute sangat dengan dia gigit tu. Bila wife kau tanya, "Sayang duduk." Kau kena tegas. Dia siapa nak suruh kau duduk? Kau reply balik. Mana tu senyum? Nampak. Baru yang tunjukkan kau tu seorang yang dominan. Nampak sangat kan? Tadi Ika bagi soalan apa kat kau? Ika biasa macam, "You nak duit?" Ini bagus. Aku tanya, dia nak duit. Aku cakap, apa hal minta duit? Berapa? Tapi bagi. Kata dah, dia stay je dah. Stay je dah. Aku rasa anak kau nanti jadi pelawak lah. Dia gelak je. Yelah, kalau time gandung. Seram pula. Seram kan? Siapa yang start engine dia? Siapa yang start engine dia? Ada. Ada lah ni. Sakit. Mana? Macam mana? Ni. Boboi. Kau beli cheese ni? Aku cakap yang beli cheese, kau beli juga. Aku pula. Hari ni kita ada beberapa menu, iaitu first nasi lemak, ni sambal dia, dan kita ada ayam, ketam, sosis cheese dengan sosis biasa. So malam ni kita makan light sikit. So inilah sambal menjamu selera. Dah try dah banyak kali, sama je tak berjalan. Hai. Ini adalah hari yang kedua dan hari yang untuk kita orang bagi talk lah. Malam tadi dah brief. So insyaallah talk hari ni akan berjalan dengan lancar. Sorry bang. Kita akan melihat wajah-wajah fresh budak-budak diploma JKE dan JKM daripada Poli Melimau. Ya. Yeah. Warado. Wow. Ni orang panggil budak-budak sultan. Kau tengok orang bagi top pakai slipper je kan. Ni review je. Review betul lah. Ni ori dekat. Masih baik okey kaki. Kalau bukan slipper tak tahulah. Ini beli dekat Danau Kota je. Danau Kota yang 310. 310. Ini lah. Dia kedai yang digembar-gemburkan tu, kedai viral. Kedai viral tadi tutup. Kedai kuning dekat tepi pantai.
Kita makan dekat food court. Betul-betul berhadapan dengan Poli Melimau. Ini apa kita panggil nasi ayam kan? Nasi ayam special dekat Melimau. Mak Tun nasi ayam laksa Johor Melimau. Ha tu dia. Aku ingatkan teh ais dia kecil tau. Sebab sini kalau kat mamak dia pendek tau. Tapi kalau kat sini puas minum. Okey aku pula. Berapa ringgit ni Pan? Okay. So jadi kepada orang yang tengok video ni yang mencari perabot-perabot bandel boleh DM saya. Nampak nasi ayam Mak Tun. Aku promo kedai aku. Ni Mak Tun. Ini Mak Tunnya. RM5 sepinggan. RM5 sepinggan. Mana nak dapat? Dekat KL dapat ayam je RM5. Mana yang sini dapat ayam nasi sayur RM5. Betul? Mak Tun masuk YouTube semalam. Ini masuk TV gitu Mak. Nanti minggu depan Mak Tun masuk lagi YouTube. YouTube. Dah lama tak bagi talk. So ni kita macam tak tahu lah. Rasa macam nervous sikit lah. Macam ni first ever talk lepas MCO. Lepas MCO ni first lah. So kita tengok crowd dia macam okey lah. Dia macam sambutan ni okey lah. Hopefully dia punya event kali ni dapat sambutan kan. Sebelum apa-apa bulu-bulu kena buang. Nampak apa gelap eh? Orang fikir lain kan? Nope. Kali ini. Jadi kita orang eksklusif untuk tunjuk dekat korang kita bagi talk lah kan. So kalau korang ada cadangan untuk kita orang bagi talk ke mana pula, sila komen di bawah. Kalau korang boleh ada community untuk invite lah kan. Betul. Invite kat email. Betul. Boleh email, nama, alamat. So kalau korang nak tahu berapa nak bayar tu, boleh email. InsyaAllah. Okeylah, kita jumpa dalam setiap vlog yang akan datang. Bye. Okey, depan ni kena bincang kan. Bincang kan. Korang merah, hijau, biru.